Hey guys, welcome back to my channel. Hari ini gue sama Sensei mau menuju ke suatu bengkel body repair untuk project double clear. Kenapa gue menjalani project ini? Jadi pada saat Sensei dibangun kemarin, gue sebenarnya nggak puas dengan hasilnya dan boleh dibilang gue kecewa dengan hasilnya. Gue menggunakan bahan cat dengan brand Promax. Kenapa gue memilih Promax? Karena ketika Sensei dibangun tahun 2013 silam, itu menggunakan brand DuPont dan sekarang sudah berganti nama menjadi Promax. Ekspektasi gue adalah minimal Sensei bisa menjadi seperti dulu lagi. Tapi yang gue dapat hasilnya tidak sesuai yang gue pengen karena gue salah memilih bengkel body repair. Nasi sudah menjadi bubur, yang pasti gue ambil hikmahnya dari kejadian kemarin. Dan untuk project sekarang, singkat cerita, gue order chat untuk Sensei ke distributornya Promax dengan mengirim email. Ketika chat datang dan diantar oleh salah satu salesnya, lalu terbesit di kepala gue, kenapa gue nggak gandeng Promax untuk kerjasama bikin konten. Akhirnya, gue mencoba untuk menjalin kerjasama dengan Promax, dan alhamdulillah mereka excited, dan disinilah gue memulai project ini bersama Sensei. Nah, ini sekarang mobil gua lagi diinspeksi sama petugasnya. Jadi ini dicek ya, Pak, sebelum masuk bengkel ya. Iya, benar, Pak. Proses double clear sebenarnya tidak terlalu ribet. Kita hanya perlu menghaluskan kembali permukaan varnish yang lama dengan amplas. Setelah semua permukaan rata, bisa langsung di clear ulang. Halo Pak Bayu, apa kabar? Baik. Oke, nah guys, jadi ini tuh beliau ini Pak Bayu. Pak Bayu ini dari Promax, jadi beliau di sini ceritanya untuk menginspeksi. Jadi apakah pekerjaan yang berjalan di sini sesuai dengan standar dari SOP-nya Promax ya, Pak? Ya. Nah, sekaligus di sini Pak Bayu akan menjelaskan prosesnya menggunakan bahan apa nih, Pak? Yang fast track itu kalau nggak salah, Pak ya? Iya, fast track. Ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan, Pak, fast track itu apa? Ya, fast track itu adalah metode sistem quick repair, ya, di mana dari proses awal pendempulan hingga finishing akhir clear coat itu kurang lebih hanya memakan waktu 2 jam saja. Ngebenerin ini ya? Betul, itu dari awal ya, dari proses pendempulan sampai finishing hanya butuh 2 jam aja. Mengurangi ini nggak sih daya glossy-nya? Nggak. Kan biasanya yang cepat-cepat itu glossy-nya kurang gitu. Itu ya. Gimana Pak kalau fast track? Betul, nah untuk di sini Axalta mempunyai teknologi baru ya. Dia hak patennya sudah dipatenkan oleh Axalta, yaitu dengan menggunakan clear fast track. Yaitu clear-nya itu namanya serinya CC6700. Dimana clear yang cepat-cepat kering itu pastikan daya kilatnya rendah. Berapa lama sudah drop, tapi ini dia terbalik. Jadi dia istilahnya mematahkan teknologi tersebut. Jadi yang cepat kering justru dia punya gloss dan ketahanannya dia cukup tahan. Nah, jadi di sini sistem pengeringannya justru dia terbalik. Bukan dengan sistem yang udara bisa, justru dengan tekanan yang tinggi atau humidity yang tinggi, cuaca yang cukup tinggi sekitar 34-35 humidity di atas 75 mm Hg, justru dia mempercepat tingkat kekeringannya. Kekeringan berdasarkan dengan tingkat kelebaman udara. Okay. Biarpun cepat kering tetap menjaga kualitas ya Pak? Iya. Tetap glowing ya? Selain fast track ini Honda Maestro saya ini mau di double clear ya Pak, rencananya Pak? Iya. Double clear ya? Double clear dengan menggunakan clear apa Pak? Jadi kalau untuk double clear ini kita menggunakan
Clear CC 6400. Oke, okay. Itu merupakan produk terbaru dari Chromex ya, Pak? Produk terbaru dari Chromex. Oke, okay. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Jadi ini tuh awalnya udah di clear ya, udah di clear, udah jadi sebenarnya mobilnya itu menggunakan 3800S ya Pak ya waktu ya, dulu. Nah sekarang ini akan di double clear dengan menggunakan seri yang terbaru, yaitu CC 6400 dari Chromex. Nah kita lihat aja nih ya hasilnya seperti apa. Jadi sekarang mau tahapan ini dulu ya, ngecat ini ya Pak ya. Ya, tahapan naik base foot, terus kita naik clear foot yang fast track ya. Jadi tunggu waktu dia spring sentuh sebentar ya, sekitar 5 sampai 10 menit baru kita siram semuanya untuk double clear ya. Double clear. Oke, okay, siap. Jadi bagian masking ini juga cukup penting guys, supaya hasilnya rapih dan maksimal. Maka proses ini memakan waktu yang cukup lama. Dan sekarang proses clear coat sudah dimulai. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Setelah selesai, CC akan ditinggal di lab oven selama 12 menit dengan kondisi oven menyala. Lalu dibiarkan sampai 2 hari agar proses pengeringan bisa sempurna. Oke okay guys, sekarang gue lagi ada di bengkel. Ini rencananya gue mau ambil maestro. Dan sekarang posisinya lagi dicuci ya. Sekarang habis dicuci nih, ceritanya nih. Oke, okay, jadi setelah dicuci, ini udah melalui finishing. Jadi sebentar lagi ini sebenarnya udah bisa diambil ya guys. Jadi setelah melalui tahapan proses double clear, lalu ada proses polishing. Nah ini sekarang udah melalui tahap akhir yaitu cuci. Ya kira-kira mungkin sebentar lagi ini udah bisa selesai dan bisa diambil. Nah, jadi nanti kita lihat aja hasil jadinya seperti apa. Om, kenapa mobilnya Om? Om Denny, enggak, jadi ceritanya gini. Ini mobil baru gue double clear.
jadi habis di clear ulang, di double clear. Nah ini ceritanya kemarin habis di detailing di detail arena, jadi gue pengen lihat nih detail-detailnya bagus nggak nih, kan mereka nge-finish bagian ini juga, nge-detail bagian mesin juga. Jadi gue pengen tahu hasilnya bagus apa enggak. Lu kan tukang cat juga nih, ngecat juga, hobi ngecat juga. Nah menurut lu gimana nih hasilnya? Gue udah liatin semuanya, menurut lu gimana? Ya overall sih menurut gue bagus sih mobil ini, Mas. Bagus ya? Mengkilap lah. Jadi ini gue nge-double clear pakai cat chrome, cat yang sama sih sebenarnya. Jadi kan gini, ini mobil dulu tuh berapa bulan yang lalu, awal 2021 itu sempat dicat, sempat direstorasi ulang. Pakai chromex juga sama, ferrisnya pakai chromex 3800. Dupont ya? Ya, jadi si chromex itu dia itu dulunya namanya Dupont, cuma sekarang ganti nama jadi chromex gitu. Nah kemarin waktu awal tahun itu gue ngerestorasi mobil ini di satu bengkel. Intinya hasilnya itu gue kurang puas lah. Oke. Okay. Nah, kalian bisa lihat di video sebelum-sebelumnya, di bagian sebelumnya. Jadi intinya gue kurang puas dengan hasilnya karena banyak yang minus-minus lah. Detailnya kurang ya? Ya detailnya kurang. Bukan bahan yang jelek ya. Jadi bahannya gue beli sendiri. Gue kasih ke tukang catnya nih bahannya, ferrisnya udah gue kasih tukang catnya. Tapi ternyata hasilnya nggak memuaskan. Jadi ini nggak dicat ulang ya, cuman nggak dicat ulang, cuman di rekondisi di bagian-bagian yang kurang di finish lagi, terus bagian yang meler-meler di finish lagi. Pokoknya intinya di double clear ulang. Berarti ini furnisnya tebel banget nih mobil ya? Ya lumayan jadi tebel gitu. Okay. Biar lebih awet. Nah itu sih. Cakep sih. Nah sekarang menurut lo gimana, Om Den? Cakep banget lah inilah. Ini kan sama nih bahannya. Ini mobil ini mah mobil legend ini mah. Jadi ini kan bahannya sama nih, pakai 3800 juga, okay. Ya kan? Jadi gue sengaja pakai bahan yang sama, double clearnya biar ininya apa, campuran kimianya sama lah gitu. Jadi nggak ada, takutnya ntar kalau beda bahan, takutnya malah jadi ngaco ya? Atau gimana gitu, iya, kan? Iya benar. Nah ini udah jadi nih hasilnya seperti ini. Ini warnanya, kalau boleh tahu kode warnanya apa sih nih, Om? Nah ini itu kodenya itu Sigrau Effect. Ditulisannya itu Sigrau Effect. Jadi Sigrau itu kalau nggak salah ini kuda laut apa ya. Jadi warnanya si binatang itu. Kalau dulu kan warnanya tuh lebih ke abu-abu tua, ya kan? Abu-abu tua. Nah sekarang gue lebih ke abu-abu muda. Gitu. Inilah apa namanya? Biar penyegaran lah. Ini ngerjainnya berapa lama? Ini gua ngerjainnya itu sebenarnya ngecatnya sebentar, cuma preparingnya yang lama. Oke. Okay. Jadi kemarin ada sedikit antrian juga di bengkel dan lain-lain. Mungkin makan waktu sebulan kali ya. Sebulan ya. Sebenarnya sih ngerjainnya mah cepet sih, nggak nyampe paling seminggu juga selesai. Cuma ngantri kemarin cepet ngantri dulu, terus preparingnya ngamplas gitu-gitu kan. Yang furnis yang lamanya kan diamplas lagi tuh, furnis lama diamplas lagi. Baru di-ban lagi gitu. Terus kemarin juga ada sedikit perbaikan cat, jadi ada yang dicat ulang lagi gitu. Itu sih berarti bisa lah ya, kalau udah punya mobil di furnis ulang tuh bisa sebetulnya ya. Sebenarnya bisa, pertama bahannya harus sama. Oke. Okay. Terus kedua, kalau yang gua lihat itu jangan ini apa namanya, jangan, maksudnya jarak antara cat yang pertama sama yang kedua itu jangan terlalu jauh. Nah, jangan kelamaan lah ya. Jangan kelamaan, takutnya udah beda ininya. Senyawanya ya? Senyawanya udah beda, takutnya malah jadi nggak, malah jadi rusak nanti. Gitu sih. Jadi kemarin jarak furnis pertama sama furnis yang double clear itu sekitar 3-4 bulanan lah jaraknya, baru di double clear lagi. Gitu. Tapi Om sendiri puas ya sama hasilnya ya? Cuman ya overall puas lah, soalnya minor defect itu kan sebenarnya bukan karena bahannya, bisa juga karena tapi emang bahan dari pengerjaannya. Gitu. Jadi kalau pengerjaannya nggak bagus ya pasti ada defectnya. Okay, kalau bahannya sih sebenarnya nggak salah, bahannya sih oke. Tapi kalau ngerjain mobil yang tergolong udah berumur kayak gini sih, hasilnya kayak gini sih luar biasa lah ya. Lumayan lah, yang pasti sih harus sabar aja, ngerjain mobil kayak gini harus sabar. Karena emang tidak semudah yang dilihat. Ya. Prosesnya itu panjang banget. Ya buktinya gue sempat salah bengkel. Bahkan kemarin itu
gue itu sempat ganti bengkel 2 kali, jadi Om Den. Iya. Jadi gue ngeroknya di bengkel A, ngecatnya di bengkel B. Oh, nah ini sekarang okay. Ngefurnish double pier di bengkel C, udah beda. Jadi 3 bengkel ya. Sebenarnya. Karena ya itulah, karena gue ngejar perfect ya, ngejar sempurna. Benar. Jadi banyak pertimbangan lah yang harus gue ini, kenapa gue harus pindah. Karena gue mikirnya kalau diterusin nggak bakal jadi nggak benar gitu. Apalagi ya apalagi benar mobil yang udah kurang lebih berumur kayak begini mah nat-natnya kan juga harus benar ya, ngerjainnya, detailnya harus benar. Kalau cuma sekedar basah mulus mah bisa-bisa aja selama bahannya ada ya. Iya. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja klik komen di bawah, dan kalian mau tanya untuk chat juga bisa langsung ke Om Denny, nanti Om Denny akan bantu jawab. Kebetulan beliau ini adalah profesional painter. Pemula Om. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang mau nanya-nanya soal chat, bisa langsung komen aja di bawah ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya Rian Sebastian, dan tunggu video selanjutnya.